Sejumlah jet tempur langsung diterbangkan mengawal pesawat Singapore Airlines setelah seorang penumpang mengeluarkan ancaman bom. Kementerian Pertahanan Singapura melaporkan, penumpang yang mengeluarkan ancaman bom tersebut adalah seorang pria berusia 37 tahun dalam penerbangan dari San Francisco. Pesawat tersebut kemudian dikawal hingga mendarat di Bandara Internasional Changi, Singapura. Dilansir Reuters, pada Rabu 28 September 2022, penumpang tersebut mengeklaim ada bom dalam tas di tangannya. Setelah pesawat mendarat dan dilakukan penyelidikan, Kementerian Pertahanan Singapura mengatakan bahwa ancaman bom tersebut hanyalah bohong belaka. Saat ini pria tersebut telah ditangkap polisi dan dijadikan sebagai tersangka. Sementara itu, juru bicara Singapore Airlines mengatakan semua penumpang dan awak lainnya telah turun secara normal pada pukul 9.20 waktu setempat.